Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizna Fiatroshida. Saya bersama rekan saya Siti Fadila dan Yuan Izzuddin Sumitro dari tim UINMA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami, yakni pemanfaatan Soygurt, yogurt susu kacang kedelai sebagai antibakteri terhadap E. coli penyebab diare, yang kami beri nama Soyco, senyawa antibakteri Soygurt pada bakteri E. coli penyebab diare. Bakteri E. coli merupakan penyebab utama pada diare akibat infeksi bakteri. Diare menjadi penyakit endemis dan potensial kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan kematian. Prevalensi kasus diare sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dari kasus diare di dunia setiap tahunnya mencapai angka 1,7 miliar kasus. Sedangkan jumlah kematian akibat diare di Indonesia mencapai 525 ribu anak. Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2020, diare menyumbang persentase sebesar 10,7% pada proporsi penyebab kematian anak dan balita di usia 12 hingga 59 bulan. Saat ini, pengobatan diare di Indonesia dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dari angka case fatality rate yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam rangka mencapai tujuan ketiga dalam SDGs 2030, yaitu mengakhiri epidemi penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, kami menghadirkan inovasi, yakni Soyco, senyawa antibakteri Soygurt pada bakteri E. coli penyebab diare. Produk Soyco ini merupakan kombinasi dari prebiotik kacang kedelai dan probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus. Dengan memanfaatkan agrokomoditas prioritas ketiga di Indonesia ini atau kedelai, kedelai dapat diolah menjadi pangan yang menyehatkan, aman bagi penderita intoleransi laktosa, dan disukai masyarakat. Adanya kandungan prebiotik dan probiotik dapat menjadi inovasi yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pencegahan dan pengobatan pada diare akibat E. coli. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana efek kombinasi probiotik Lactobacillus plantarum dengan Lactobacillus helveticus pada Soyco yang menunjukkan aktivitas antibakteri paling efektif terhadap bakteri E. coli. Yang kedua, bagaimana KHM pada Soyco yang paling efektif sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli. Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis pH serta uji organoleptik, warna, konsistensi, dan penampakan yang dihasilkan formulasi Soyco. Berikut merupakan tujuan masalah pada penelitian ini. Untuk hipotesisnya ialah kombinasi prebiotik susu kacang kedelai dengan probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli penyebab diare. Dengan perbandingan kombinasi probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus serta nilai KHM yang tepat pada Soyco dapat menghasilkan formula produk yang paling efektif dan disukai oleh masyarakat. Berikut merupakan kerangka penelitian kami. Berikut merupakan metode penelitian kami. Yang pertama adalah proses pembuatan susu kedelai yang diawali oleh proses perendaman kedelai, dilanjutkan pemblansingan, penghalusan, penyaringan, dan yang terakhir adalah perebusan susu kedelai. Selanjutnya adalah pembuatan Soyco. Yang pertama, mencampur susu kedelai dengan 5% glukosa dan 5% susu skim. Kedua, memanaskan campuran selama 30 menit dengan suhu 80 hingga 85 derajat Celcius dan didinginkan sampai suhu 42 hingga 45 derajat Celcius. Yang ketiga adalah menginokulasikan campuran dengan 10% kultur starter probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus, serta transmitan 25% dengan panjang gelombang 580 nanometer sesuai dengan konsentrasi. Yang keempat adalah menginkubasi campuran pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya adalah penyiapan media uji, di mana media uji yang digunakan adalah nutrien agar sebanyak 35 ml sebagai base layer dan 15 ml sebagai seed layer. Uji potensi kombinasi probiotik pada penelitian ini menggunakan 7 perlakuan dengan P1, formula Soyco dengan konsentrasi probiotik Lactobacillus plantarum dibandingkan Lactobacillus helveticus, yaitu 1 banding 9, P2 3 banding 7, P3 5 banding 5, P4 7 banding 3, P5 9 banding 1, P6 menggunakan kontrol positif ciprofloxacin infus IV 0,2 persen gram, perlakuan 7 menggunakan kontrol negatif berupa susu kedelai.
Selanjutnya, melakukan penentuan konsentrasi hambat minimum dengan respon hambat pertumbuhan yang lemah kurang dari 5 mm, sedang 5 hingga 10 mm, kuat 10 hingga 20 mm, dan sangat kuat lebih dari 20 mm. Dan dilakukan analisis pH untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan, serta diajukan untuk uji organoleptik, yaitu untuk mengetahui dari warna, bentuk, dan konsistensi berdasarkan SNI 2009. Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada penelitian kami. Efek kombinasi probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus pada Soyco terhadap aktivitas antibakteri E. coli dengan menggunakan metode sumuran didapatkan hasil bahwa daya hambat paling tinggi diperoleh pada perlakuan kelima atau P5, yakni dengan perbandingan Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus sebesar 9 banding 1 dengan hasil rata-rata 8,75 mm. Konsentrasi hambat minimum Soyco dengan menggunakan metode sumuran, didapatkan hasil bahwa Soyco memiliki KHM pada konsentrasi 6,25%. Pada konsentrasi tersebut, Soyco dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dengan aktivitas penghambatan yang dikatakan sedang, sehingga konsentrasi 6,25% merupakan konsentrasi yang paling efektif dan ekonomis pada formulasi Soyco. Formulasi Soyco dilakukan dengan mencoba beberapa macam formula untuk menghasilkan produk yang terbaik. Dalam penelitian ini, didapatkan formulasi Soyco dengan kemampuan terbaik sebagai antibakteri pada E. coli penyebab diare. Berikut adalah komposisinya. Yang pertama ada susu kedelai sebanyak 100 ml, glukosa sebanyak 5 gram, susu skim sebanyak 5 gram, kemudian starter probiotik Lactobacillus plantarum konsentrasi 6,25% sebanyak 9 ml. Dan yang terakhir, starter probiotik Lactobacillus helveticus konsentrasi 6,25% sebanyak 1 ml. Selanjutnya, formulasi Soyco akan dilakukan beberapa tahap uji. Yang pertama ada analisis pH. Didapatkan hasil bahwa pH larutan Soyco yaitu sebesar 5. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatmawati yang mengungkapkan bahwa yogurt susu kedelai memiliki pH mulai dari 4,21 hingga 5,34. Soyco memiliki nilai pH rendah. Hal ini mengindikasikan terjadinya proses fermentasi karbohidrat oleh probiotik, yaitu Lactobacillus plantarum dan juga Lactobacillus helveticus. Proses fermentasi dapat menghasilkan asam laktat dan asam organik yang dapat menurunkan nilai pH, sehingga larutan cenderung bersifat asam. Adapun hasil uji organoleptik sebagai berikut. Dari segi warna, sebanyak 97% panelis menyatakan Soyco berwarna putih kekuningan khas yogurt. Dari segi penampakan, sebanyak 70% panelis menyatakan penampakan Soyco berbentuk cairan kental padat. Dari segi konsistensi, sebanyak 97% panelis menyatakan konsistensi Soyco homogen. Dari ketiga poin tersebut, Soyco sesuai dengan syarat mutu yogurt SNI tahun 2009. Berikut merupakan kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, perbandingan terbaik dan paling efektif terdapat pada perlakuan kelima, yakni perbandingan kombinasi probiotik Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus helveticus sebesar 9 banding 1 dengan rata-rata ukuran zona daya hambat sebesar 8,75 mm. Yang kedua, Soyco memiliki KHM sebesar 6,25% yang bekerja paling efektif sekaligus ekonomis dalam formulasi produk dan sebagai antibakteri pada E. coli, dengan rata-rata ukuran zona daya hambat sebesar 6,25 mm. Yang ketiga, Soyco memiliki nilai pH yang menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. Berdasarkan uji organoleptik, penampakan, konsistensi, dan warna, formulasi Soyco didapatkan bahwa hasil Soyco memiliki penampakan berbentuk cairan kental padat dengan konsistensi yang homogen dan berwarna putih kekuningan sesuai dengan yogurt standar nasional Indonesia. Saran dari penelitian ini, yaitu berdasarkan penelitian secara in vitro, Soyco berpotensi sebagai antibakteri terhadap E. coli penyebab diare. Untuk mengevaluasi efek dari senyawa antibakteri Soyco tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut secara in vivo menggunakan hewan coba, sehingga dapat secara aman memberikan hasil yang maksimal pada manusia. Berikut merupakan daftar pustaka kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.